Oke guys, kembali lagi di channel SDA Garage guys. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengunboxing dua buah paket guys. Yang pertama ini adalah dari Hot Wheels Shop Indonesia. Pasti kalian udah tahu ya. Lalu yang kedua adalah dari Abba Garage. Ini saya beli. Yang ini saya beli di seller Facebook guys. Yang di sini saya belinya dari Instagram guys. Oke, langsung kita unboxing ya guys. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe dulu video ini. Terus bunyiin lonceng notifikasinya guys. Dipencet dulu guys, oke? Kalau sudah, langsung saya unboxing guys. Oke, langsung kita unboxing. Langsung kita unboxing ya guys dari paket yang pertama ini. Ini saya beli ban karet guys. Jadi ceritanya itu saya sebenarnya nggak seberapa seneng. Cumannya ada teman-teman yang ngeracunin gitu guys. Aduh, jadi ya pengen juga lah, pengen custom gitu ya kan. Langsung kita unboxing aja guys. Oke, ini dia, kita unboxing dulu. Oke, bentar ya guys. Bentar guys, sudah saya buka tadi ya. Langsung kita cek apakah isinya. Nah, ini dia guys. Ini saya pesan bahan-bahan karet gitu guys. Oke, kita cek dulu. Nah, ini guys. Ini bahan karet yang saya beli ya guys. Jadi depannya ya, modelnya juga macam-macam ini guys. Kelihatan ya. Nah, lalu yang kedua ada ini guys. Oke, ban karet buat custom guys, mantap ini guys. Lalu apa lagi ini? Nah, ini kan ya, model-model yang ini guys. Ada yang ukuran kecil, sedang, besar. Tapi saya belinya yang kecil ukurannya. Long asnya itu yang kecil sama yang tanggung guys. Nah, ini juga ini mantap ini. Ditaruh di bannya Silvia Formula Drift gitu kan. Mantap ini. Oke. Di sini apalagi, ini ban yang oranye tadi. Lalu di sini ada yang besar nih guys. Ini yang buat Silvia tadi guys. Oke, dan kita juga dapat stikernya guys, Hot Wheels Shop. Oke, kalian jangan lupa juga mengunjungi lapak ini. Udah sellernya udah terpercaya banget guys pokoknya. Jadi kita ada berapa ya ini? Ada sekitar 1, 2, 3, 4. Jadi kita udah beli 4 pasang guys. Kita udah beli 4 pasang roda guys. Oke, langsung kita lanjut paket kedua. Yang ini dari Abba Garage guys. Oke, ini dari Abba Garage. Saya beli di mana? Facebook guys. Oke, langsung kita unboxing ya guys. Oke, kita unboxing. Kita cek apakah isinya mantap-mantap atau biasa saja. Kalian bisa tebak guys di kolom komentar guys. Apakah saya beli yang biasa atau beli RLC atau DHS atau reguler? Kalian bisa tebak ya guys. Nah, ini dia guys. Ini jadi kita pertama kali langsung mendapatkan stiker guys, Abba Garage. Oke, kalian juga jangan lupa mengunjungi lapak ini guys. Dia jualnya murah-murah guys. Lalu di sini ada kertas-kertas gitu. Nah, ini dia itemnya guys. Ini dia itemnya guys yang saya tunggu-tunggu guys.
Di sini kardusnya nggak ada lagi ya. Oke, langsung kita minggirin dulu kardusnya. Kita buka Hot Wheels-nya, guys. Apakah isinya ini? Kita cek. Apakah isinya? Ini mantep banget, guys. Wow. Diisolasi gini, guys, biar bubble wrap-nya nggak lepas, Hot Wheels-nya aman gini, guys. Nah, oke. Langsung kita buka apakah isinya. Nah, kalian sudah bisa lihat, ini adalah Nissan GT-R, guys. R35, guys. Ini THS 2020 yang sangat langka, guys. Banyak orang yang nggak nemu ini, guys. Digantungan nggak nemu, guys. Jadi wow, aneh banget gitu, guys. Digantungan nggak ketemu gini, guys. Jadi ini super langka ya, guys. Nah, ini dia, guys, THS-nya. Wow, mantap ya. Cuman ada sedikit dent di sini. Mungkin ada garis gitu, guys. Oke, terus bannya kayak gini, guys. Mantap ya. Di sini. Wow, ini keren banget sih, bener-bener. Warnanya juga wow, cocok-cocok. Cocok banget sih, guys. Oke. Mantap ya, guys ya. Detail depannya gini, lampunya nggak ada detail, ada logo GT-R, guys. Di bagian sampingnya polos, bagian belakangnya juga ada detail, guys. Lampunya 50th anniversary 25TH, guys. Oke, bagian sampingnya polos. Nah, di bagian atasnya ini ada kayak strip putih gitu, guys. Mantap ya, guys ya. Wow, keren banget sih ini, bener-bener ini rajanya di 2020, guys. Jadi itu dia yang sudah kita beli. Tadi ada ban banyak banget. Lalu ada Nissan GT-R R35, guys. Wah, mantap ya, guys ya. Oke, jadi ini item yang udah kita punya, kita udah hunting gitu, guys. Kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa memberikan info seputar diecast, guys. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Stay tune untuk video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.